اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تمن على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقاد وتنفرج به الكرب wa tubdo bihil hawa iju wa tunalu bihi raga ibu cukup baiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya kita hari ini berada di bulan syawal, mudah-mudahan uh, seluruh amal ibadah kita diterima di Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentunya kita semua dalam keadaan sehat atau afiat Baik, berjumpa kembali di channel youtube berita Kota Makassar Satu informasi, empat media, bisa dibaca, bisa dengar, dan yang pasti bisa dinonton kembali Berjumpa bersama saya, Muhammad Irwan Lupus Sebelum saya melanjutkan perbincangan ini, saya mengajak Anda untuk senantiasa uh, subscribe channel ini Like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar saya mendapatkan video-video terbaik, terbaru dan terupdate dan pasti anda puas untuk menyaksikan tayangan-tayangan di dan konten-konten yang kami hadirkan di channel ini. Baik pemirsa, kali ini saya kedatangan tamu yang super dahsyat yang memang mungkin selama ini anda penasaran dan saya akan nanti berkenalan satu persatu karena mereka ini adalah tamu yang luar biasa. Eh, mereka adalah dari selebes publik yang hadir kali ini adalah uh, Bos-bosnya semuanya Pertama adalah Ustadz uh, Doktor Takdir Khair uh, MPD CPSN Ini ternyata masternya ini Luar biasa ya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya, saya panggil Ustaz saya ya Berikutnya ini mentornya ini Luar biasa juga ini Muhammad Ilham Assalamualaikum bilang. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar ya. Alhamdulillah. Tidak lancar. ya. Alhamdulillah. <laughs> Berikutnya uh, Nur Fadila. Ini sebagai siswa ini. Apa alumni? Oh, belum. Siswa. Masih ya. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Puasanya lancar kemarin. Alhamdulillah. <laughs> Biasa perempuan ini? Puasa lancar. <laughs> Baik, ini tiga orang yang luar biasa. Dua orang ini cowok-cowok ganteng yang satu paling cantik di ini. <laughs> Sebelum saya ke dua orang tadi soal Ilham dan Fadila, saya terlebih dahulu ke Adinda Takdir. Ini beliau ini kan aktivitas da aktif dakwah juga di samping juga sebagai tenaga dosen. Saya lihat di Winaludin Makassar. Ini sebenarnya apa yang menjadi dasar sampai uh, takdir ini mau mendirikan lembaga ini hanya namanya selebes Public Speaking ini. Ya, yeah, silakan. Oke, okay, baik. Terima kasih Kak Irwan. Ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. <tuh> Alhamdulillah syukranillah <tuh> amma ba'du. Ba Pertama-tama mari kita kembali bersyukur kepada Allah dan selawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu Nabi yang menjadi motivator kita semua yang kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita semua. Uh, pertama terkait dengan Celebes Public Speaking yeah. ini kami uh, rintis itu pada tanggal 5 April tahun 2019. Yeah. <tuh> nah alasan yang pertama untuk lahirnya Celebes Public Speaking ini pertama kita melihat bahwa uh, ilmu komunikasi itu ilmu public speaking itu sangat penting Pak Irwan. Yeah. Bahkan uh, hampir saya melihat di era sekarang ini itu hampir tidak ada satu pekerjaan atau aktivitas itu membutuhkan public speaking semua membutuhkan public speaking atau ilmu komunikasi ya oleh karena itu karena melihat e, saat ini di Makassar khususnya ini ya sekolah public speaking itu masih kurang saya lihat Pak Irwan ya ada sih sebenarnya pelatihan pelatihan sehari tetapi itu saya lihat kalau misalnya ada-ada adik -adik mahasiswa yang mungkin Uh, biayanya terbatas itu sulit untuk mengikutinya karena saya sudah sering mengikuti pelatihan-pelatihan public speaking, training-training motivasi itu satu hari itu bisa kita bayar sampai uh, minimal 700 ribu sampai satu juta itu satu hari uh, karena itu karena ilmu yang kami dapatkan di sana itu ya kita ingin berbagi, saya ingin share ilmu di situ dan itu kita tidak membutuhkan biaya yang banyak Ya bahkan boleh saya katakan, Pak Irwan di Silabus Public Speaking ini kita belajarnya uh, sebenarnya gratis. Ya, kalaupun nanti ada uang pendaftaran itu sebenarnya tidak masuk di uh, Silabus Public Speaking. Nah, itu yang pertama karena uh, banyak pelatihan pelatihan atau tempat-tempat kita belajar tapi mahal. Nah, oleh karena itu Silabus hadir untuk mewadahi teman-teman ada adik, adik mahasiswa supaya mereka bisa belajar ilmu public speaking, ilmu komunikasi uh, dan juga ilmu-ilmu uh, yang lainnya dibutuhkan di era uh, sekarang ini, Pak Irwan. Iya, ini menarik polis speaking ini karena uh, salah satu yang menjadi uh, dasar pembentukannya kan untuk membuat orang terampil dalam berbicara. Iya, betul. Samping itu juga terampil dalam soal leadership. Iya. Ya, kemudian juga soal tadi kapasitas building itu. Itu sebenarnya sejauh mana itu uh, dicapai sekarang dari sudah tahu dari sampai hari ini. Iya, oke okay, baik. Uh, jadi pemirsa berita Kota dimanapun anda berada yang saya hormati. Kami juga ingin menyampaikan bahwa di Celebes Public Speaking itu kita belajar itu satu tahun bahkan sampai satu tahun setengah, yeah. ya dengan lima modul. Mm, kita yeah. berbicara modul di sana. Yeah, Jadi modul pertama itu kita sebelum belajar tentang public speaking kita dulu karakter building. Yeah, betul. Ya, karena kami ber kami beranggapan bahwa ngapain kita pintar berbicara berkomunikasi tapi kalau karakter kita itu tidak tidak beres kan, Iya yeah. makanya itu juga menjadi Alasan kami kenapa karakter bidding paling pertama, karena sesungguhnya nabi mengajarkan kita bagaimana punya akhlakul karimah yang baik. Hmm. ya Yang kedua, setelah kita punya akhlak yang baik, kita tingkatkan ke modul kedua, hmm. tentu public speaking. iya ya, Jadi, public speaking inilah yang menjadi salah satu uh, skill komunikasi yang dimiliki teman-teman uh, di sana, sehingga ide-idenya itu, ya, karakter-karakternya itu bisa tersampaikan lewat komunikasi. Ya, ada yang bisa berceramah, ada yang bisa menulis, ada yang menjadi uh, motivator. Motivator di bidangnya masing-masing. Jadi, yang kedua itu adalah public speaking. Yang ketiga, kita punya modul leadership, yes, ya, kepemimpinan. Jadi, di selebrasi public speaking itu, kita memberikan ruang kepada teman-teman, kepada siswa, itu untuk bagaimana mengasah skill kepemimpinannya. Ya, dan ini terbukti Pak Irwan teman-teman ya. eh, kami di sana itu, siswa-siswa kami itu di sana itu banyak menjadi ketua-ketua HMJ, ya, ya. ada ketua-ketua bem, ketua, -ketua, ketua SMA dan dia di kampus. Ya. Karena sasaran utama kami ini eh, itu adalah mahasiswa. mahasiswa, mahasiswa dan dari materi kepemimpinan dan skill komunikasi itu banyak lahir anak-anak di sana itu eh, menjadi pemimpin-pemimpin di organda organ, organisasi daerah atau di uh, organisasi internal kampus. Maap, ya. Kemudian yang keempat itu kita belajar tentang multimedia. multimedia. Ya siapa sih yang eh, tidak ingin belajar multimedia hmm. di era sekarang ini, para pemirsa? Kalau kita tidak bersahabat dan tidak mengusir dengan media, kita akan tergilas oleh perkembangan zaman. Hmm. Maka di syllabus Public Speaking saling kita belajar komunikasi, kita juga belajar tentang multimedia, desain grafis, kemudian fotografer, uh, kemudian editing video, uh, kemudian juga uh, banyak uh, apa namanya multimedia yang kita pelajari di sana. Ya yang terakhir adalah Manajemen EO, event organizer, ya, ya. Ah, dari lima komponen inilah yang kami satukan di syllabus public speaking, dan kami yakin bahwa lima modul ini sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Perawan, iya, sangat dibutuhkan. Kalau lima bidang ini kita kuasai, saya yakin di mana pun dan kapan pun kita berada, itu pasti orang mencari kita. Ya, mohon maaf karena saya beranggapan bahwa ijazah kita di S1 itu tidak menjamin kita punya pekerjaan. Ya. Ya, dan sekarang ini harus punya soft skill. Kalau kita tidak punya soft skill, ya boleh jadi kita begitu sarjana besok, ya karena tidak ada soft skillnya, ya. maka kita tidak dipakai. Yang kedua, kenapa ada leadership supaya bisa membangun relasi? Ya, jadi kita tidak cukup dengan IQ-nya, tapi punya relasi. Dan di leadership inilah kita membangun bagaimana membangun komunikasi, bagaimana kita membangun relasi, bagaimana membangun uh, ilmu simpati kepada teman-teman sekitar kita sehingga inilah yang bisa mengantarkan kita uh, bisa uh, bersosial ke lebih uh, luas lagi. Dan capainya itu Peruan, kami sudah membuktikan di sana anak-anak kita di sana atau teman-teman di sana itu banyak lahir desain grafis ya foto, fotografer juga kemudian tadi itu saya katakan ada yang jadi ketua-ketua lembaga di internal ya. dan eksternal kemudian leadership ya kemudian juga io jadi kami ini sudah <coughs> sering dipakai di organisasi-organisasi untuk membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatannya baik di skala besar maupun uh, skala kecil misalnya di hotel atau di gedung-gedung kami datang untuk membantu um, Menyukseskan acaranya itu materi daripada manajemen, manajemen IO. Iya, 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 luar biasa. Ini artinya kan ilmu komunikasi itu pasti sesuatu yang dinamis. Iya. Dia berlaku setiap zaman. Iya. Zaman semakin uh, maju juga ilmu komunikasi semakin dibutuhkan. Itu. Dan, Tapi tentunya harus dengan soft skill tadi. Ya. Iya. Cuma tadi terampil berbahasa berbicara kemudian juga punya leadership dan punya karakter building tadi. Ini menariknya karena ini sudah ada angkatan kelima ya. dan sudah memiliki siswa sekitar seratusan lebih. Uh, apa membuat yang bisa takdir jual sampai anak-anak mau tertarik untuk masuk di sini? Iya. Ya. Jadi kita di Celebes public speaking itu dari tahun 2019 sampai ke 2023 itu sudah ada lima angkatan ya. dan sudah tiga angkatan kita sudah alumni kan? Ya baru-baru ya. ya, kemarin kita sudah kukuhkan. Nah, jadi yang pertama eh, dari testimoni para alumni bahwa setelah dia belajar di Celebes Public Speaking itu pertama dia punya mindset berbeda dari sebelumnya. Hmm. Ya, dia punya pola pikir itu berbeda. Ya minimal pola pikirnya itu ya dari mungkin yang kurang semangat ya, tetap semangat untuk menjalani masa depan. Karena di Celebes Public Speaking itu Pak Irwan kita tidak mengenal istilah libur, ya, ya. makanya kita ambil waktu belajar itu Sabtu dan Ahad, hmm. ya kenapa? karena biasanya mahasiswa itu ada-ada mahasiswa di Sabtu Ahad itu rebahan, viaan Facebook kan, tapi mereka itu dipaksa, dipaksa untuk datang belajar. Maka kami punya teori air itu, teori air, hmm. air itu Pak Irwan, kalau dia berdiam diri dalam satu tempat, kira-kira apa yang terjadi? Kalau satu minggu, dua minggu, sampai satu bulan berdiam diri satu tempat, hmm. itu kan bisa kotor banyak ulatnya dan itu dari bersih tadi, jadi tidak bersih hmm. itu pun kita maka kalau kita ingin sukses ingin berkembang maka mengalirlah ya kapan kita berdiam diri misalnya anak, -anak kos kosan itu hanya di kos kosnya terus hari minggu ya paling begitu begitu saja yang kedua harus ditekan ditekan pencet diri kita kalau sabtu minggu itu waktunya malas malasan di selebes public speaking waktunya kita harus rajin kita harus tekan bahwa air itu kalau mau jauh diapain dipencet ya. ya, jadi kalau kita siram bunga mungkin kencang airnya, pencet maka diri kita juga harus dipencet, ditekan bagaimana bentuk penekanannya yang pada umumnya kan, mahasiswa hari Sabtu, Haji itu kan tadi kan istirahat kalau kita tidak, tetap istiqomah belajar ya, 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 ya. seperti itu Pak Irwan nah, ya, tadi kan cuma pendaftarannya 400 ribu uh, setelah itu, mentornya tidak ada honor honorarium iya yeah. eh, gimana itu? iya yeah. uh, untuk mengukur ikhlasnya itu para tenaga hon. Eh, Oke, okay, baik ya. ya. Jadi memang uh, kami sampai orang mentornya. Ya, pertama kami sampaikan kepada para pemirsa <coughs> dimanapun anda berada bahwa di Celebes Public Speaking tadi saya katakan itu bisa saya katakan itu gratis ya karena pendaftarannya itu ya untuk saat ini kemarin itu terakhir empat ribu. Uh, itu empat ribu kita pakai untuk seminar satu hari dan kita pakai outdoor kemarin kita acara di Malino dan pernah juga di ekowisata itu habis di situ. Hmm. terus pertanyaannya, Kak Irwan, eh, terus bagaimana dengan Mentor-mentornya, horor-horornya? <tuk> <I> <tuk> <I> <tuk> <tuk> inilah inilah bedanya dengan kita. <tuk> iya, <tuk> 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 inilah bedanya dengan kita dengan komunitas-komunitas komunitas yang lain. Kami di sana itu ti pertama eh, tidak berorientasi kepada profit, ya, tapi kami berorientasi pada bagaimana ilmu ini bisa berkembang. Karena kami yakin ketika ilmu yang kita amalkan itu, insya Allah akan semakin berkembang dan berkembang dan bertambah. Dan persoalan rezeki itu saya yakini sudah yakin sih. Yeah, yeah, ketika yeah. kita mengamalkan <laughs> ilmu, apalagi ilmu kebaikan, insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang tidak pernah diduga-duga. Hmm. Kalaupun bukan dari selebes public speaking, saya yakin dari dari yang lain. Yang Buktinya lain. Peruan setelah kami uh, belajar di sana, kami sering diundang membawa training, hmm. membawa misalnya teman-teman di sana kita siapkan ada pengaji, tilawah, ada MC, kemudian ada uh, motivator yang membawa training. Itu biasa diundang. Dari situlah teman-teman dengan berkah selebes public speaking ini, mereka tersorot bahwa ada komunitas di sana dan menyiapkan misalnya kalau butuh pengaji, kita ada tilawanya Tilawah koreanya di sana. Kalau butuh MC, ada MC kita siapkan. Butuh penceramah juga ada kita siapkan. Yeah. Jadi ini pakai komplit, <laughs> teman-teman. Uh, jadi jadi kita tidak memungut biaya setelah masuk belajar itu tidak ada uh, biaya lagi misalnya yuran per bulan tidak ada dan hmm. kita belajar selama satu sampai satu tahun setengah itu tidak pernah lagi memungut biaya teman-teman uh, yang belajar di sana Pak Erwan. Oh jadi singkatnya ini tidak dalam basis profit oriented ya? Iya. Tapi lebih pada pengabdian. Pengabdian pengabdian. Jadi, jadi para mentor ini ya, anugerah saja lah. datang ya. dengan tulus. Iya. Pulang juga dengan ikhlas. So. Iya makanya jadi, makanya tadi itu Pak Erwan, saya katakan bahwa uh, kami berangkat dari Keresahan sebenarnya ke Keresahan hmm. dan kasihan kepada teman-teman yang Mengenyang atau mau belajar ilmu public speaking Ilmu hmm. komunikasi tapi tidak punya uang hmm. Coba bayangkan tadi Pak Kalau satu hari kita belajar public speaking Satu juta hmm. Nah ini kita 400 ribu bayarnya di awal Satu tahun setengah, satu tahun setengah. Coba bayangkan dan yeah. pasti berbeda materi Yang kita dapatkan Kalau satu hari hmm. itu sifatnya hanya seminar Kalau ini kan kita setiap pertemuan itu praktik Pak ada materi, ada praktek, itu rutin. Ya, ya, ya. Ya. Baik, sekarang saya ke Muhammad Ilham. Baik, Pak. Sekarang ini mentor, Alhamdulillah. alumni. alumni. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. <gul> Apa yang membuat Anda tertarik sampai mau masuk di sini? Sekarang uh, Apakah karena faktor tadi ini itu? Misalnya, ada ini mentor, baik. belajar satu mentor, baik. Sekarang ini baik. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan tadi disampaikan Peruan apa yang menjadi landasan saya kenapa tertarik masuk di seleksi ini? Hmm. Uh, saya ketika waktu sekolah di SMA itu uh, adalah orang yang sangat pendiam hmm. kemudian saya uh, kuliah di kampus saya berprinsip bahwa saya sudah harus berubah dari waktuku SMA naik ke kuliah hmm. makanya yang dulunya waktu uh, kul uh, sekolah di SMA itu pendiam akhirnya dengan hadirnya selebes ini memberikan saya dampak positif yang sangat luar biasa kenapa ini mengajarkan kepada saya bahwa hidup ini harus berperias hidupnya tidak kita tidak boleh hanya diam saja di di rumah dan dimanapun itu makanya selebes ini hadir memberikan saya ilmu yang sangat luar biasa bahwa kita hidup ini harus penuh dengan komunikasi di segala lini kehidupan kita jadi ini yang mendasari saya, kenapa tertarik dengan selebes, dan uh, saya uh, sering berjalannya waktu saya belajar di selebes, akhirnya uh, ternyata selebes ini mempunyai dampak positif yang sangat luar biasa kepada saya. Kenapa selebes uh, ini bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana kita berkomunikasi sebenarnya, tapi bagaimana kita diajarkan, memantaskan diri kita, atau... Menuntun diri kita ini untuk menjadi Sesuatu yang lebih besar ke depan Kenapa? Di selebis ini salah satu Dari materi yang kita pelajari adalah uh, Adanya dream planner atau uh, Adanya Cita-cita yang kita Tuliskan secara detail hmm. Kenapa kita selama ini uh, Punya impian Tapi tidak pernah tercapai Sebabnya adalah kita tidak pernah Mendetailkan terhadap Apa yang kita impikan, maka selebes Inilah uh, tempat kita bagaimana menuntaskan, bagaimana memfinalkan apa yang kita impikan. Jadi ilham ini sebelumnya terlalu culun ya? Ya. Terlalu polos, terlalu jujur. Terlalu polos, judul. terlalu jujur. Sekarang jadi capila. <laughs> Sekarang jadi capila, apa apa dikomentari. Ya. Dulu tidak pernah. Dulu waktu uh, SMA begitu, terlalu hmm. ya hidup dengan sendirinya tanpa Ingin berkomunikasi dengan orang yang saking <laughs> Se Introvert ya introvert. Terlalu introvert membungkus dirinya ya Terlalu membungkus diri iya. Akhirnya yeah. uh, di selebih sini Oh ternyata kita hidup ini memang Penuh dengan variasi sebenarnya yeah. Harus terbuka Harus ya terbuka kan, uh, Kalau terkomunikasikan, kan Kalau kita berada di lingkungan komunikasi Itu kita seperti burung yang bebas yeah. Kita bebas berkomunikasi Kita bebas berekspresi Betul, Kita bebas pak. melakukan apa saja Selama itu positif Kan itu orang-orang komunikasi Betul sehingga mereka bisa me, bisa melukiskan satu hal yang tidak pernah terucap tapi dengan kata-kata itu dia bisa melakukan sesuatu betul itu yang dirasakan ya betul pak ya, baik -baik. sekarang kita ke Nur Fadila ini Nur Fadila ini satu-satunya yang tercantik sekarang karena dia <laughs> adalah perempuan sendiri ya dan memang cantik pak <laughs> oh, ternyata dari pangke dari pangke ya. jangan sampai tetangga saya <laughs> ya. baik ini Fadila sekarang satunya siswa Ya. meskipun sudah sarjana. Oh. Ini dari sarjana sampai mahasiswa. Apa yang menjadi uh, inspirasi buat Fadila sampai mau ikut masuk di sini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hmm. hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hmm. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hmm. Nah, apa yang menjadi uh, motivasi saya untuk kemudian ingin ikut di Salabes Public Speaking? Yeah. Nah, berangkat dari beberapa tahun yang lalu tepatnya pada saat saya duduk di bangku SMK itu hmm. Saya pernah ikut seminar. Nah, beberapa teman saya tuh uh, naik di atas panggung, menceritakan pengalamannya tentang bagaimana sih dunia public speaking. Nah, mereka menceritakan public speaking dan lagi-lagi finansial. Yang pertama, <laughs> ya, semua hal itu pasti uh, mengarahnya pasti ke yang pertama, ke finansial. Dia membicarakan bahwasanya uh, saya ikut pernah ikut public speaking satu hari dan membayar tujuh ratus ribu. Dan nah, yang kedua, teman saya yang kedua mengatakan saya juga pernah ikut public speaking. Uh, itu pelatihannya dua atau tiga hari saya membayar satu juta lima ratus. nah ini membuktikan bahwasanya ternyata public speaking itu sangat mahal ya mm. dari namanya aja sudah keren public speaking yeah, yeah. tapi kalau saya pribadi uh, ingin tertarik sekali tapi karena lagi-lagi terkendala biaya saya cari opsi lain cari organisasi-organisasi lain yang bisa uh, mengupgrade diri saya. Yeah. nah uh, beberapa tahun kemudian saya masuk di dunia kampus, tepatnya tahun 2019, saya masuk uh, Maba, ini ikuti semua jalurnya dari mulai uh, mapaba sampai kemudian saya berada di semester 6. Di situ saya mendapatkan informasi dari uh, senior saya, angkatan 18, uh, di jurusan saya tentunya, di jurusan PAI. Nah, uh, di situ saya tertarik untuk, wah ini ada Celebis Public Speaking, katanya murah, saya cari tahu. Ternyata setelah saya cari tahu uh, mengenai public speaking itu, mengenai, saya juga termotivasi dengan spanduknya yang uh, grogi, nah itu kan grogi, <laughs> kayak apa ya? <laughs> daripada multimedia, desain grafis. keren, <laughs> keren, keren sekali, saya tertarik sekali untuk <laughs> lah ini, Celebes Public Speaking ini punya nilai jual lebih di sini. Iya. Nah itu uh, juga yang kemudian menjadi uh, daya tarik saya untuk kemudian masuk dan bergabung di Celebes Public Speaking. Nah, di tahun 2022 awal itu saya tercatat sebagai saya ikut prosedurnya mulai dari moralnya sampai dengan pembelajarannya itu sangat berkesan sekali. Tapi sebelum moral itu ada juga yang seminar yang di hari yang dihadiri langsung juga oleh Kak Rijal pada waktu itu. Nah, wah ini Celebes bukan organisasi kaleng-kaleng hmm. nah, Bisa karena ini diundang loh Kak Rijalnya hmm. Yang dulu hanya bisa di Youtube Kak Rijal Tolong dinotain <laughs> 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 uh, ya, itu. Wah ini keren sekali Jadi uh, berangkat dari seminar itu uh, Saya kemudian tertarik untuk ayo lanjutkanlah ke moral Pada saat itu saya uh, semangat sekali untuk mengumpulkan uang Pada saat itu 250 Kalau saya angkatan saya di angkatan hmm. 4 250. Nah, terhitung murah kan teman-teman dari uh, daripada Satu juta 1 juta satu hari kita ini pembelajarannya satu juta eh 1 tahun uh, setengah bulan. Nah, dan itu ketika kita juga sudah selesai di kayak kayak Ilham, itu tidak serta merta sudah jadi alumni tidak stuck di situ tapi kita tetap jadi keluarga besar kita tetap kebersamaannya tetap ada dari awal sampai akhir ya, mungkin sampai akhir hayat gitu Amin. <laughs> ya betul serius <laughs> saya, saya sangat berkesan sekali sama public speaking ini sendiri uh, terutama moralnya juga Moral apa itu moral? Masa orientasi lembaga. Nah, ini salah public speaking, sebelas uh, 11-12 lah sama dunia kampus. Bedanya, ah, uh, 11 di kampus, 12 belas <laughs> <laughs> saya, saya, <laughs> ya, karena uh, saya bawa nama cepes tidak kan? <laughs> tapi saya benar-benar rasakan banget ilmunya Kalau ilmu di kampus kan itu wajar tuh Kalau di kampus kita mengatakan IPK 4 kan sembilan puluh yeah. 96% nya kan didapat dari dunia ini Dari dunia luar Dan itu saya rasakan banget di Celebes Public Speaking Kenapa? di moral. Saya tidak bisa gambarkan secara detail moral karena moral itu sebenarnya event yang kegiatan yang paling berkesan. Yeah. Kalau teman-teman mau tahu apa itu moralnya di CPM, <laughs> silakan saja bergabung. Karena kenapa? Semua include dari segi lini kehidupan ada, mulai dari sosial, politik, ekonomi semua dibahas di situ. Bahkan spiritual kita uh, kepada Allah itu sudah sangat detail, banget sudah sangat mendasar sekali Pak di situ. Jadi, uh, saya tidak mau, saya tidak ingin bukan tidak ingin berbagi ilmu kepada teman-teman, tapi saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk ayo kita sama-sama merasakan ilmu public speaking ini di mana lagi kita mendapatkan organisasi yang uh, murah meriah bahkan tidak membayar, bisa dikatakan tidak membayar karena kalaupun ada yang dibayar itu kan kembali untuk ke diri kita sendiri. Hmm. Nah, yang kedua, uh, ini serius ilmunya sangat uh, apa penting sekali, teman-teman? Ilmunya tidak akan didapatkan dari dunia-dunia luar, dari organisasi-organisasi manapun. Kenapa saya rasakan sendiri? Yang pertama, sebelum pembelajaran nih, saya langsung saja ke pembelajaran. Yeah. Eh, yang pertama itu, kita diajarkan tentang kedisiplinan, kedisiplinan dari eh, kedisiplinan waktu, kedisiplinan eh, diri, dan semua hal. Kita bisa lihat. Pak Irwan sendiri mungkin bisa datang ya ke sekret atau rumahnya Kak Takdir nah, Rumahnya Kak Takdir yang awalnya kan kita pada saat pembelajaran awal saya maba, eh, awal saya siswa itu Belum ini, belum punya sekret, tadi Di, belum, kita belum punya sekret Jadi rumahnya Kak Takdir yang jadi ini rumahnya kak takdir masya Allah sekali disedekahkan untuk anak-anak yang mau belajar uh, tidak luas tapi cukup nyaman untuk kita uh, untuk kita mengambil informasi informasi ilmu pengetahuan yang tentunya bukan saja bermanfaat untuk dunia kita tapi lebih ke akhirat kita kalau saya mengatakan sih 60-40 60-nya itu uh, agama 40-nya akhirat ya, ya. betul saya rasa sekali kenapa yang pertama oh disiplinnya dulu ke teman-teman bisa uh, datang sendiri ke sekret kami di Macanda sana. Itu <gly hehehe. goloh> <goloh> motor kalau pada saat pembelajaran di Sabtu Ahad, di hari weekend itu, motor motor-motor uh, sudah tertata rapi, lebih-lebih sendal sepatunya. Itu sangat rapi. Itu baru awalnya. Nah, kalau kita sudah masuk ke ruangannya uh, ruang tamunya dia di situ kita belajar melantai, tapi bukan sekedar melantai saja tapi kita juga diperhatikan dari segi berpakaian. Kan, kalau kita organisasi itu datang beradu baju rumah, <laughs> ya, <laughs> tapi kita tidak. Kalau saya pas awal-awal jadi siswa, itu dia yeah. ya, baju hitam putih. pak yeah. Kalau misal tidak, kalau kita tidak uh, ikut aturan kita ya, ada hukuman, tapi hukumannya tentunya punya impact ke diri sendiri, punya dampak ke diri sendiri. Kenapa? Uh, karena yang pertama itu kita dituntut untuk uh, uh, apa membuka mindset kita, membuka daya pikir kita untuk kalau kita salah, itu berarti kita perlu banyak belajar lagi untuk tidak salah, toh hmm. kita berhasil kita uh, bisa se ada sekarang ini karena banyak-banyak kesalahan-kesalahan dan kegagalan yang pernah kita lalui. Nah, uh, tentunya pembelajaran ini yang punya dampak besar itu dari segi krisis yang pertama, yang kedua pas pembelajaran, kalau di pembelajaran itu, kita sih tidak langsung belajar kan kalau di kelas itu. Baca doa anak-anak, baca doa langsung <laughs> baru langsung belajar. Tidak. Kita ada mekanismenya yang pertama Uh, ada MC dulu yang ditunjuk kemudian dan itu ketika ditunjuk misal nih uh, Kak Ilham jadi MC itu langsung tidak boleh uh, tidak boleh menolak <tik> <tik> <m Osternya> <tik> tidak karena sudah belajar <tik> kita tidak boleh malu-malu kita harus siap dengan diri kita kita harus siap uh, dengan amanah yang diberikan misal ditunjuk jadi sariti lawa, harus siap mau tidak mau harus siap nah, ada salat tilawahnya, ada pembacaan doanya, ada juga motivatornya. Nah, kalau sudah itu kita juga ada sholat nariyah. Nah ini yang paling sangat berkesan teman-teman. Di mana organisasi setiap pertemuan mau melafalkan dulu, membacakan dulu, menyanyikan dulu sholat nariyahnya. Nah sholat nariyah itu udah Masya Allah sekali kayak menusuk sekali sama gitu. kalau itu langsung. Coba coba gimana kalau sekarang dipraktek. Oh uh, iya, <laughs> um, ayo. <laughs> ayo tuh. <laughs> Oke, okay, kita siap ya. Iya. <coughs> yeah. Satu, dua, tiga Allahumma salli salatan Kamilatan wa salaman Taman ala sayyidina Muhammadin illadhi Tanhalul bihil uqadu Watan fariju bihil kurabu Watukda bihil hawa iju Watunalu bihi raga Cukup kayaknya di Nanti banyak sekali <laughs> Kalau mau tahu lebih dalam nanti datang aja <laughs> Jadi saya kira benar sekali Jadi mau pertanyaan sekali lagi Iya Dari kan antara ada lima modul tadi yang menjadi pembelajaran Iya yeah, betul Apa yang menjadi favorit dari semua modu, dari lima modul itu ya. modul dulu pertama semua <laughs> nah, baik kalau mau kalau ditanya, kak uh, Pak soal apa namanya modul yang menarik ada bukan menarik yang paling favorit ya, yang paling semua yang <laughs> paling lima ini suka ya support. lima ya apa ya. yang paling favorit, ya yang ada. ada yang favorit di antara terfavorit ya, ya. Nah, coba. jadi yang paling terfavorit bagi saya itu adalah uh, tentang tipologi manusia kita hmm. manusia masuk kategori masuk apa di... Menurut apa dia masuk di, di uh, leadership leadership. Kenapa uh, kita ini dituntut menjadi seorang pemimpin sesuai dengan apa yang telah Allah tuliskan dalam Al-Qur'an. Hmm. Jadi, kita ini belajar belajar tentang tipologi manusia itu mengajarkan kita gimana uh, mengetahui tipe-tipe setiap manusia. Ada orangnya pemalu, ada orangnya ramah sekali. Itulah yang membedakan selebes ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa karena kita belajar tentang uh, karakter setiap manusia. Jadi kita seorang pemimpin mempunyai harus mempunyai hal tersebut karena kita akan berkomunikasi dengan orang yang pintar, ada orang yang menengah ilmunya ada yang dibawa. Makanya ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa ke depan sebagai uh, pemimpin di masa yang akan datang. Iya iya iya. iya. Kalau Fadila, yang mana paling favorit? Uh, kalau saya materi-materinya. Karena kalau uh, kalau saya lima modul belum uh, ya, belum selesai, eh, selesai. semua. Hmm. kalau pertanyaan <coughs> itu. Untuk <sukur> yeah, sementara materinya. Materinya aja, Pak. Kita punya materinya saat di sana itu sangat Zingat, berkualitas, ya. berkualitas sekali. Tapi yang paling berkesan bagi saya dan itu sudah ada, sudah sudah diamalkan ya. Boleh 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 sampai ke pemirsa. Planner dan TLC timeline control. Nah, di situ kayak saya sudah merasakan sekali di sini pak tahun 2022 itu saya menuliskan dream planner saya di tahun 2023 ini terkesan mustahil tapi antara ragu dan yakin sih untuk menulis itu uh, tulis aja lah sesuai uh, perkataan mentor aku sambil ngeliat nanti. tulis aja tulis ya yeah. uh, tapi besar sekali lagunya pak di situ pada saya pokoknya tulis aja dulu harus selesai komprehensif atau yudisium di tahun 2023 Januari kalau di dicerna lebih dalam lagi harusnya itu di bulan 2 baru bisa kalau mengingat dari adanya organisasi diikuti belum ini ini itu dan sebagainya tapi saya paksakan di bulan satu itu gue tulis dream plannerku itu harus ditulis dan ternyata bisa dan ternyata bisa Pak dan <laughs> betul bisa ea, ea, dan ea, ea. itu niat berangkat dari niat awal niat hmm. kalau kita yakin kita yakin aja dulu mau ea. itu jalannya susah kalau kita yakin ya ibaratnya kita pakai sistem duit doa usaha masya allah geri ustazah itu saya rasakan ya, sekali ya. karena uh, bagaimana ya kita dapat ilmu dari orang-orang yang betul-betul ikhlas iya kan nah, misalnya teman-teman bertanya bagaimana sistem pembelajarannya di CPS kan uh, ada tuh kegiatan lain misal organisasi atau kita kuliah Iya, jangan don't worry teman-teman, jangan khawatir karena pembelajarnya itu di hari weekend, Sabtu Minggu dan di situ kita betul-betul diajarkan untuk produktif. Ayo kita tetap sama-sama istiqomah bukan istirahat, ya kan? Jadi begini ya. Iya. kayak ikhlas banget loh Kak, Takdir yang selalu meluangkan waktunya bilang, "Gimana mini waktu Kak Takdir untuk sama keluarga?" Ternyata juga istrinya istrinya Karya itu sangat sangat loyal sekali terhadap JPS dan itu sangat kita untuk apresiasi. Baik, luar biasa. Saya mungkin sebagai sebelum saya tutup karena saya lihat ini banyak pangkat-pangkatnya. tapi kita bisa kita tahu ini pangkat-pangkat ini apa saja ini sebenarnya. Apa maknanya di simbol-simbol ini? ya oke, okay, baik. Ya. ya, jadi supaya tidak penasaran ya. Ini ini kalau lihat ini saya ini, ini, menang ini menang. Saya kalau saya lihat ini Mau dibilang pilot bukan? Mau dibilang pegawai apa namanya? bukan? juga bukan? pertama terima kasih Pak Irwan. Pertama itu simbol itu penting, penting. Simbol itu penting dan simbol itu simbol-simbol yang melekat pada satu organisasi lembaga itu bagian daripada citra dirinya. ya karena kami suka dengan simbol, maka simbol itu kita berikan makna. Nah kami ini di antara bertiga ini beda-beda simbolnya Pak Irwan. Beda-beda <laughs> simbolnya. Mulai, mulai, dari M dulu dari M. Dari M. Ya M itu mentor. mentor ya? Ya. Oh, ya, bisa juga dikasih eh uh, makna filosofi motivator. <laughs> motivator. <laughs> ya M itu motivator atau mentor. Ya. Kedua ini logo Celebes Public Speaking ini. Ya ini kami ber eh, logo ini 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 kalau di polisi ini kompol ini <laughs> <laughs> ya jadi ini ini kenapa logonya bentuk mic. Hmm. ya jadi anak-anak CPS itu tidak pernah takut dengan mic. Hmm. jadi kalau ada masjid tidak ada yang asang langsung anak CPS gaspol hmm. asan di situ hmm. tidak ada kultum naik kultum anak CPS hmm. ya kemudian ada acara-acara MC siapa anak CPS itu tidak pernah takut tidak pernah takut Insya Allah. tidak pernah takut bagi yang bagi yang sudah terbiasa <laughs> ya jadi harus selalu dekat dengan mic ya. tidak boleh takut dengan mic. Kan biasanya orang yang ditakuti itu kan mic. Ya, mana lagi cara pegangnya, gemetar apa kan? Padahal mana lagi cara menggam itu. Karena mic-nya tidak nakal Tidak nakal Jadi di situ Pak Ron, mic itu harus kita berkenalan. Cara komunikasi itu dengan mic juga ada, ya. Kemudian ini ada nemtek ini ada dimiliki Nur Fadila sama Kak Ilham. Kemudian ini ini wings. Wings. Ya. Penerbang. <laughs> kalau ya. di angkatan udara. Ya, wings berbang. Ini menandakan bahwa teman-teman uh, di CPS ini sudah ya. memiliki jam terbang. Jam terbang. Ya, jam terbang oh, ini iya. sudah memiliki jam terbang. <laughs> Minimal bawa materi di kalangan mahasiswa <laughs> dan sekolah. Nanti ya, biasa kita diundang LDK dan teman-teman tidak semua. Ini kan Nur Fadila belum. <laughs> ya, karena jam terbangnya uh, belum. terlalu tinggi, tapi sudah terbang. Kalau <laughs> <laughs> uh, kalau Ilham sudah ngajar juga sering isi di lembaga-lembaga uh, di di kemahasiswaan, baik HMJ, DMA, SMA dan juga di sekolah-sekolah. Ya, kemudian uh, di atas ini ini eh uh, CPS ini disematkan pada saat ketika dia dikukuhkan. Uh, misalnya kan nurfadila kan masih aktif belajar sekarang berarti belum. Kailam sudah dikukuhkan berarti sudah dapat. Ya, dan termasuk anggota luar biasa istimewa mm, kita lakukan. termasuk nanti mohon izin kairuan kita akan sematkan satu mm. sebagai anggota istimewa Cuma, <laughs> <luar biasa. laughs> ya mm. uh, kemudian ini ini edikar, edikar. Uh, ini edikar saya tidak pakai karena bukan lagi berstatus sebagai pelajar kan Pajar, ya, ya mm. ini dipakai ya mm. kemudian dasinya ini jaga dasinya bagian daripada keindahan edikar. saya tidak pakai lagi ya. yang pakai itu uh, biasanya uh, asisten mentor dengan mahasiswa atau siswanya. Ada ini Jamila Jamal. Ah. jadi <tuk masalah> jadi banyak yang bertanya, kok banyak kecepis itu kan estetik banget ya. Yeah. Jadi kami sampaikan bahwa Inallah Jamil Yuhibul Jamal. Itulah keindahan-keindahan pada Allah itu kita mencoba. itu indah dan suka yang indah. Iya, -indah. suka indah-indah. Maka kita masa motivator tidak menyenangkan dilihat dipandang dan iya. uh, kemudian ini bintang uh, ini bintang bintang pengabdian ini pak oh, bintang Mahabdian. pengabdian reward reward mahaputra sepanjang yeah. maaf iya uh, jadi kata. ini ini bintang empat ini bintang 4. <laughs> Oh, ini bro. baru satu mintanya Brand berarti jenderal. Ya, dan sudah calon Kapolri. <laughs> Silakan nih Magne. Tapi ini hanya simbol dan supaya teman-teman termotivasi dari setiap simbol-simbol dan terbukti Pak Irwan setiap event besar itu kita sematkan beberapa teman-teman kami di sana sebagai mentor yang mengabdikan dirinya. Kayak kemarin kita adakan e, inaugurasi di hotel, ya kita sematkan beberapa teman bintang. Itu pertanda bahwa mereka naik pangkat adalah ceritanya, oh, naik level nah, pengabdian. Ya. Dan baju kita ini, ini. Ada satu yang garuda. Ah ini kita ini organisasi harus nasionalis RKRI. NKRI harga mati. Jadi kita ini tertib dan selalu taat kepada aturan-aturan yang ada di negara kita. Jadi kita juga ini pancasilais. Iya <laughs> <laughs> harus harus tidak boleh tidak karena kita ya. ini. Uh, Atiullah wa atiullah wa ati Rasul walil Itu pada aturan-aturan pemerintah. Jadi CPS itu tidak ada ajaran-ajaran yang melenceng daripada agama, tidak ada yang melenceng daripada uh, NKRI, ini. tapi kita tetap kokoh dalam kesat negara kesatuan Republik Indonesia. Bagitu Pak Ruwar. mau disampaikan? Masih ada? Saya menit. Closing, closing, closing. sebagai closing pada kesempatan hari ini buat teman-teman, mari kita belajar bersama di Selebes. Karena ini adalah tempat yang sangat luar biasa untuk kita untuk meraih mimpi-mimpi yang lebih nyata ke depan. Ya, Fadila. 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 Uh, kalau saya hanya ingin mengajak teman-teman, ayo kapan lagi kita punya peluang, punya kesempatan yang sama tentunya uh, untuk sama-sama belajar. Bukannya kita, uh, tujuan kita di dunia untuk beribadah. Nah, beribadah kan tidak hanya kan hanya untuk... Uh, Takbiratul ihram iram sampai salam doang atau yeah. ngaji doang tapi kita juga perlu belajar mengupgrade diri memperbaharui niat kita dan itu kita bisa dapatkan di organisasi-organisasi yang punya value, punya nilai yeah. punya uh, uh, apa rencana jangka panjang kedepannya dan tentunya dengan relasi-relasi yang positif yeah. nah ini juga pak uh, saya sangat terhormat sekali bisa bisa ada di sini dan yeah. <laughs> tentunya CPS yang membawa saya sini <laughs> Kairuan, Kairuan. <laughs> yeah. Allah. Nah, di kampung di kampung dari itu. pangkep tadi ya? ya dari pangkep dia ya. begitu dapat informasi kayak kayak bilang besok kita harus jadwalkan terbang langsung <tuk> <tuk> Rasanya kemarin dari pangkep mana aku tahu saja <tuk> podcast podcast itu biasa ya lihat di YouTube sekarang oh begini alasannya dari CPS terima kasih CPS ya selalu berkah semangat sukses berkah itu semangat kita semangat sukses berkah baik pemirsa luar biasa perbincangan kita pada hari ini serius tapi penuh dengan canda dan tawa itulah public speaking. Kalau public speaking tidak ada ketawanya, tidak ada lucu-lucunya, mm -hmm. itu bukan public yeah. speaking. Eh peruan, gini peruan, tapi yeah. sedikit. Okay. Jadi tadi karena dikuatkan public speaking, mm -hmm. jadi kita itu di CPS itu membedakan antara public speaking dengan public talking. Yeah. Ah, jadi teman-teman kalau mau tahu apa itu public speaking, apa itu public talking, yeah. masuk di CPS, yeah. karena itu sangat berbeda, yeah, betul -betul. ya sangat berbeda antara public talking dan yeah. public speaking. Yeah. Tapi yeah. tidak cukup waktu kita jelaskan di sini yeah, ya, Pak Irwan. Yeah. <laughs> jadi kalau mau <laughs> mendalami <anda> lebih <laughs> banyak, zaman, apa? Iya ya, langsung saja nanti mungkin uh, karena kita sekali setahun saja penerimaan yeah, yeah. dan itu kita seleksi ketat betul. Kami kemarin menerima pendaftaran secara umum 85, yang kami terima hanya 52. 86. Karena diseleksi betul, ya. Terima kasih Pak Rwan. Sekarang ini luar biasa sekali ini. Kita belajar di uh, public speaking atau public talking ini luar biasa sekali memang karena orientasinya tidak hanya pintar berkomunikasi, iya. tidak hanya pintar menyalurkan kepemimpinan, juga tidak hanya sekedar punya kapasitas building dan juga tidak hanya sekedar mampu menguasai multimedia, tapi juga ini sebenarnya ini ilmunya dunia dan akhirat. Masya, 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 Masya Allah. Karena tadi sudah ada salawatnya, sudah <laughs> ada tadi public speaking luar biasa sekali. Pokoknya dahsyat. Jadi kalau pulang sarang, ke sana Miki. <laughs> <laughs> Baik, saya saya Iwan Lukus dengan seluruh rakyat kerja bertugas. Pemimpin diri, terima kasih. Salam dan warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu. Alhamdulillah.